Ya sedulur-sedulur, kali ini saya membuat konten, yaitu ini iprek besar. Ini ada orang menduduk iprek, ini perbuatan orang menduduk iprek ini. Nggak tahu ini perbuatan apa ini. Ini ada iprek fenomenal sedulur ini ya. Dulunya pagar ini, ternyata sekarang sudah kayak wayang ini. Oke, kita lihat hasilnya ini nanti gimana nih yang terakhir ini. Caranya mbah pulang ini, jalannya pun susah nih. Yes, oke. Oke. Ini kita lihat dari sini. Ini dulunya pagar jeruk ya, ini pagar jeruk ini. Ini. Karena terlalu banyaknya ini pagar dari terbuat dari iprek sama kimeng, akhirnya menggantat-gantat ini akhirnya. Gancet apa gancetnya? Menempel lah. Pokoknya nempel, gancet. Sakjane aku ki guru lho dulur. Sing arek-arek kuwi ora mulang akhirnya di akhirnya ini ki gitu. Kedadeane. Kurang ajar. Berarti bosone campur Jawa. Dan itu guru sebenarnya juga itu. Oke, dan ini pohon yang paling ujung ini ternyata kimeng. Dan yang sebelah utara iprek coklat ini. Yang setengah dan sini iprek putih. Ini bergabung jadi satu ini. Ini sangat fenomenal. Dan yang ngubah-ubah itu itu penyakit beras. Ya. Sama beras itu. Ini makanya banyak. Terus kapan marine kan? Marine kapan iki ngeduk kok ngene iki? Kedadeane iki. Sesuk mari esuk. Besok kudu mari. Mari lagi dicuk. Ndak napate kaya apa iki? Jajan sing ngono ya. Nyapa to, Kak Sa? Garing sing kesae. Hah? Iki kaya kacau. Dicuci dhewe to tak dicuci kok. Jamu. Aduh. Dan itu pagar lagi lho dulur, itu dan banyak pagarnya itu. Perbuatan orang bikin jeruk pagar jeruk ini dulu. Itu elegan malah. Wah, gak karu-karuan padahal yang sebelah timurnya jeruk. Ini ternyata laku terjual nih. Ini pagarnya sudah dijual semua. Akhirnya gak ada pagarnya, jeruknya dihancurkan. Gara-gara jeruk murah. Akhirnya dihancurkan. Dan ini elegan semua terdulur ini pagar ini. Ini pagar nih. Ini dicangkok ini sama orang-orang ini. Ini cangkok ini. Ini wah elegan semua. Wah, elegan. Macana. Masa. Ya, elegan ya. Ya, elegan ini. Ini gandeng lagi nih ini dan. Yang sana. Sana. Waduh, semuanya kok elegan nih, gimana nih? Ini malah ini pagernya ini ada iprek lagi nih. Ini ada anu bougainville bangkok. Wah, sampai sana tibanya. Sampai ujung. Bougainville semuanya. Oke, selur. Kita dan ini lihat ya. Lihat dengan seksama. Oke. Ini dulu di ini lubang ini galian ini dulu apa parit ya? Parit jeruk. Dan itu pagar nih, pagar. Sampai sana itu bekas diikat sama bambu ya. Dan ini itu. Ini bambunya pun masih menempel. Ini bambunya masih menempel. Ini bambu nih. Ini bambu. Ini dulu bambu. Besar loh dulur, ini sebesar paha manusia, sebesar tubuh manusia nih, lebih besar lagi nih.
Lihat ini, oke. Ini kimeng. Dan yang ini iprek. Tuh lihat. Besar ya. Rasa gaduh-gaduh. Rasa gaduh-gaduh. Tadi nano-nano. Nanti nantinya jadi bonsai taman ala wayang kulit. Kayak wayang ya. Ini wes. Kulit. Wayang. Ya tuh. Itu akarnya bu sebenarnya kalau dibikin bonsai dipotong satu-satu bagus, tapi ini membuat gimana ya? Bonsai yang fenomenal, ala baru, gaya baru. Ini. Baru saja. Ini estetika berbeda. Ya, gimana nanti hasil akhirnya enggak tahu ya. Yang jelas nanti kelihatannya bagus kalau menurut saya, pemikiran saya ini bagus nanti. Ya wes. Oke, lanjutkan. Lebih cepat lebih baik. Kalau lambat itu namanya kelunah kelunuh. Itu lihat itu. Oke lur dulur, sampai di sini dulu dulur. Besok kita jumpa di konten yang lebih fenomenal lagi. Oke.